Tindakan oknum tenaga kerja kontrak berseragam sekolah dan berada di sebuah tempat hiburan di Bekasi, Jawa Barat menuai perhatian masyarakat luas. Komisi Perlindungan Anak Daerah memastikan perbuatan oknum TKK itu tidak terpuji dan tidak pantas jadi tontonan terutama oleh anak-anak. Video oknum tenaga kerja kontrak DPRD Kota Bekasi di sebuah tempat hiburan dan berseragam sekolah menghebohkan jagat maya. Komisioner KPAD Kota Bekasi pun angkat bicara sebab perbuatan oknum TKK ini tak terpuji, bahkan tidak pantas jadi tontonan terutama untuk anak-anak. KPAD juga menyayangkan adanya tindak kekerasan dari oknum tersebut seperti perundungan. Terus saya juga sudah melihat videonya, ada beberapa adegan-adegan, sebenarnya itu akan menjadi sebuah presiden buruk ketika itu nanti ditiru oleh anak-anak kita. Aktivitas-aktivitas yang mereka menggunakan seragam, terus mereka melakukan, walaupun mungkin itu bercanda ya, tapi kumpulan itu akan ditiru. Karena hakikatnya setiap anak kita itu kan mendidikkan, ya. Mendidikkan, meniru, gitu. Kalau itu diikuti oleh anak-anak itu akan menjadi permasalahan besar, terutama terhadap norma, nilai, etika masyarakat. Sebelumnya tiga orang wanita yang diduga sebagai tenaga kerja kontrak atau TKK di DPRD Kota Bekasi berseragam sekolah bersama seorang pria menyanyi di sebuah tempat hiburan. Tak hanya bernyanyi, tapi mereka juga berulah hingga menghebohkan masyarakat luas. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.